bisa menemani kalian semua di Bintang, your one stop infotainment and lifestyle update. Nah, di episode kali ini, Bintang seperti biasa bakalan memberikan informasi terupdate dari dunia lifestyle dan entertainment. Buat kalian semua yang penasaran, yuk langsung saja kita ikuti liputannya. Bintang viewers, pernikahan sesama jenis atau juga yang dikenal sebagai pernikahan gay kini mulai diakui di beberapa negara sekuler. Sebut saja di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Di Hollywood, sejumlah artis terkenal tak lagi malu mengakui orientasi seksual mereka, tertarik dengan sesama jenis, baik itu pria maupun wanita. Tanpa ragu, mereka tampil di depan publik dan bermesraan bersama pasangan sesama jenis mereka. Bahkan beberapa di antaranya telah resmi bertunangan, menikah, dan memiliki anak. Dan berikut beberapa pasangan Hollywood sesama jenis yang sempat menggemparkan dunia hiburan. Setelah mengakui dirinya gay, penyanyi ganteng asal Puerto Rico, Ricky Martin, tak lagi menutup-nutupi hubungan asmaranya dengan seorang pria bernama Carlos Gonzalez. Penyanyi lagu Living La Vida Loca itu sempat berencana menikahi pasangan gaynya tersebut, namun awal Januari 2014, keduanya sepakat memutuskan hubungan. Saat ini Ricky sudah memiliki dua anak bernama Matteo dan Valentino, buah hati dari pasangan sebelumnya yang ia dapatkan melalui ibu pengganti. Aktor Hollywood yang beken melalui perannya sebagai Marshall, playboy menyebalkan di sitkom How I Met Your Mother, mengejutkan penggemarnya dengan menikahi kekasih prianya David Burka di Italia 9 September lalu. Neil Patrick Harris mengumumkan dirinya adalah seorang gay pada tahun 2006. Setahun kemudian, Neil mengikat tali pertunangan dengan David dan meresmikan pertunangan mereka pada Juni 2011 setelah Undang-Undang Perkawinan Kesetaraan disahkan di New York. Pasangan yang berkencan sejak tahun 2004 ini telah memiliki anak kembar, Gideon dan Harper, yang lahir pada tahun 2010 dari ibu pengganti. Salah satu personil boyband Amerika NSYNC, Lance Bass, mengaku dirinya seorang homoseksual pada tahun 2006. Sejak saat itu, pria yang kini berusia 35 tahun tersebut aktif membela hak-hak kaum gay. Kini Lance sudah bertunangan dengan Michael Turchin, aktor dan model berusia 26 tahun. Bintang serial dan film Sex and the City, Cynthia Nixon, menikahi kekasih wanitanya, seorang aktivis pendidikan Christine Marinoni, pada Mei 2012 silam. Sebelumnya, Cynthia sudah pernah menikah dengan seorang pria dan dikaruniai dua orang anak. Kini Cynthia dan Christine hidup bahagia dan mengasuh anak bersama. Presenter beken Ellen DeGeneres resmi menikah dengan artis cantik Portia de Rossi pada Agustus 2008.
Bertempat di kediaman mereka di Beverly Hills, pernikahan Ellen dan Portia dilaksanakan secara sederhana namun romantis. Meski akhir-akhir ini sempat diterpa isu perceraian, Ellen bersikeras membantah rumor tersebut. Sudah menjadi rahasia umum jika penyanyi legendaris Sir Elton John dan David Furniss adalah sepasang kekasih sejak 1993. Keduanya bahkan sudah memiliki dua orang anak, Zachary dan Elijah. Pasangan gay ini mendaftarkan hubungan mereka di sebuah catatan sipil di Inggris pada tahun 2005. Dan kabarnya setelah pemerintah Inggris meresmikan undang-undang pernikahan gay, Elton dan David berencana melangsungkan pernikahan. Bintang viewers, itu tadi sejumlah pasangan selebritis Hollywood yang pengakuan orientasi seksualnya sempat mengejutkan fans dan industri hiburan. Bagi sebagian besar orang, menjalin hubungan sesama jenis bukanlah sebuah aib yang harus disembunyikan, namun lebih kepada keberagaman perilaku individu yang patut dihargai. Bagaimana pendapat kamu, bintang viewers? Bintang viewers, keren-keren kan informasi yang sudah Bintang berikan buat kalian semua. Buat kalian semua yang gak mau ketinggalan berita terupdate dari dunia infotainment dan lifestyle, terus ikutin Bintang, your one stop infotainment and lifestyle update. Saya Apriliana dari Sore Korean Restaurant mohon undur diri untuk Bintang, your one stop infotainment and lifestyle update. Ciao!